sudah melaksanakan 9 titik SIPP dan juga saya merasa berbahagia dan juga mengapresiasi pada semuanya karena kita semua bisa bersama-sama melayani masyarakat. Karena sekarang waktunya kita untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan. Seperti biasanya kita di sini membuka pelayanan perizinan dan juga sekarang ada tambahan dari Kemenag, jadi proses perizinan halal bisa dilaksanakan di SIPP. Jadi informasi ini tambahan hari untuk Kecamatan Dharma, besok kita hadir lagi ke sini untuk bisa melaksanakan tuningan SIPP. Jadi mohon warga masyarakat yang nanti belum datang ke sini pada hari ini, belum sempat datang hari ini, besok kita masih melaksanakan SIPP di tempat yang sama dan juga jam yang sama. Jangan dilewatkan program yang baik ini, karena ini merupakan program dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk masyarakat, sehingga harus dimaksimalkan dengan baik. Alhamdulillah dengan adanya PPT ini saya sangat terbantu.